lapar, Kakak. Hola. Halo. Hai, Nyonya Li. Aku senang kalian datang. Masuklah. Hei, Paman Manny. Halo, Nelson. Nenek akan tinggal bersama kami. Abuela. Nenek, kau sangat beruntung. Ya, Nenek memang hebat. Karena itu dijuluki Nenek hebat. Kau pasti sangat bersemangat. Tentu, aku akan berbagi kamar dengan kakakku Kevin. Kenapa Nelson tidak berbagi kamar dengan Stephen? Kamar Stephen terlalu kecil, Kevin. Nelson harus berbagi kamar denganmu. Saat aku masih anak-anak, masih kecil, aku harus berbagi kamar dengan kakak perempuanku Lola. Awalnya, aku tidak suka. Tapi aku menyadari, ternyata berbagi kamar sangat menyenangkan. Kami bermain segala macam permainan bersama. Tapi aku ingin punya kamar sendiri. Kami semua berbagi kamar dan kami sangat menikmatinya. Nah, Manny, ini ranjang Nelson. Tidak bisa melewati pintu. Itu monyet. Aku akan memotongnya. Tidak perlu, Dusty. Kita akan membongkar ranjangnya perbagian. Kita tinggal kendurkan beberapa sekrup dan bagian ranjang akan lepas. Lalu, kita akan pindahkan satu persatu. Aku bisa mengendurkannya, Manny. Kau harus kendurkan sekrup kepala datar lebih dulu. Aku butuh kalian di saat yang sama. Felipe, kau keluarkan sekrup dari kaki ranjang. Turner, kau keluarkan sekrup dari kepala ranjang. Seperti yang kubilang, kita bekerja sama. Terima kasih, Manny. Sekarang lebih mudah memindahkan ranjang ini. Kita akan pindahkan ini, ya kan, Kevin? Tentu. Aku angkat kasurnya. Terima kasih, Manny. Memindahkan barang lebih mudah kalau semua membantu. Kami juga bisa membantu. Kami akan pindahkan boneka. Vamos. Maaf, Perkakas. Maaf ya. Está bien.